Selanjutnya saya akan menghadirkan, ini dia konferensi pers dari BMKG terkait dengan perkembangan kondisi cuaca dalam sektor maritim, penerbangan dan publik saat untuk itu, mendukung saat periode Natal dan juga tahun baru. Dan ini kita dengarkan bersama dari Dwi Korita Karnawati selaku Kepala BMKG. Atau fenomena yang menunjukkan sinyal menuju ke ekstrim yang terjadi bersamaan, saling menguatkan. Nah, untuk itu kami sampaikan peringatan dini yang pertama tanggal 21 Desember yang lalu, potensi cuaca ekstrim selama periode Natal Tahun Baru. Hari ini 27 Desember, kami mengevaluasi ternyata prediksi atau perakiraan tersebut konsisten atau sesuai dengan kejadian yang ada. Dan bahkan sejak kemarin kami mendeteksi ada penambahan satu fenomena baru lagi yang tentunya dapat berpengaruh pada dinamika cuaca yang ada di Indonesia. Nah, maka perlu kami update dinamika atmosfer pada saat ini berdasarkan analisis terkini kondisi dinamika atmosfer di sekitar Indonesia masih berpotensi signifikan terhadap peningkatan curah hujan di beberapa wilayah dalam sepekan ke depan. Jadi mulai hari ini hingga 2 Januari. Kondisi dinamika atmosfer yang dapat memicu peningkatan curah hujan tersebut antara lain masih sama dengan 21 Desember, namun intensitas intensitasnya semakin menguat, yaitu monsun Asia yang beberapa hari terakhir dengan potensi adanya disertai ya, jadi monsun Asia ini disertai dengan adanya seruakan udara dingin yang berasal dari dataran tinggi Tibet di Asia dan juga fenomena aliran lintas ekuator yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara intensif, secara lebih intensif. Karena tadi ada 3 fenomena ya, monsun Asia, seruak udara dingin, dan aliran lintas ekuator. Saya ulangi, dan fenomena aliran lintas ekuator yang dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara lebih intensif di wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan selatan. Seruakan udara dingin Asia merupakan fenomena yang lazim terjadi saat monsun Asia aktif yang mengindikasikan, mohon petanya ditayangkan Mas, petanya ditayangkan Pak Miming. Ini kita menceritakan monsun Asia aktif yang mengindikasikan potensi aliran massa udara dingin dari wilayah Asia menuju ke wilayah selatan. Dampak dari munculnya seruakan dingin tersebut meningkatkan potensi curah hujan di wilayah barat Indonesia apabila disertai dengan fenomena cross equatorial northerly surge atau arus lintas ekuatorial. Saya ulangi ya, disertai dengan arus lintas ekuatorial yang mengindikasikan bahwa adanya aliran massa udara dingin dari utara yang masuk ke wilayah Indonesia melintasi ekuator. Dampak adanya seruakan dingin atau seruakan udara dingin dari Asia yang disertai arus lintas ekuatorial dapat berdampak secara tidak langsung pada peningkatan curah hujan. Dan ini yang sangat penting, kecepatan angin di sekitar wilayah Indonesia bagian selatan ekuator. Sesuai prediksi tanggal 21,
21 Desember yang lalu, kecepatan angin yang tinggi ini sudah terjadi. Dapat mencapai lebih dari 40 knots. Itu sudah terjadi dan masih dapat terus terjadi. Nah, dari gambar ini terlihat ibu bapak, gambar yang sebelah kanan, peta-peta itu, ya, itu menunjukkan ada warna biru hijau tua, ya, biru hijau tua, tolong ditunjukkan. Nah, ini adalah fenomena yang diceritakan tadi, biru hijau tua, yang kayak tinta tumpah itu, ya. Tanggal 28, kita lihat Mas, tanggal 28 masih spot ya di wilayah Indonesia Barat dan Selatan. Tapi perhatikan tanggal 29, itu semakin melebar dan meluas dan semakin pekat. Artinya itu intensitasnya semakin semakin tinggi dan semakin besar pula potensinya untuk menjadi cuaca ekstrim. Perhatikan mulai tanggal 28 itu wilayah Jawa Timur, ya Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah ya yang kelihatan terdampak bahkan sampai Nusa Tenggara itu ya yang pekat itu ya. Nah ini bahaya ini sesuai deteksi tanggal 21 Desember yang lalu cuacanya akan meningkat bisa mencapai ekstrim. Tanggal 29 itu meluas, bahkan masuk ke wilayah Jawa Barat ya. Jawa Barat, Sumatera bagian selatan barat. Dan juga masih ada di sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Nusa Tenggara, Barat Timur, sampai ke selatan Papua. Dan semakin kuat atau masih kuat ya, tanggal 30 Desember itu juga masih kuat. Bahkan 1 Januari itu hampir menutupi seluruh wilayah Indonesia. Peta Indonesianya hampir tidak terlihat, tertutup warna hijau tua pekat itu. Tanggal 4 Januari mulai berkurang ya, tapi masih tetap menutupi sebagian wilayah Sumatera dan Laut Natuna ya, dan juga wilayah Jawa Barat, Banten masih. Dan juga wilayah Indonesia Selatan itu Jawa Timur sampai Nusa Tenggara dan Laut Arafura. Dan seterusnya mulai mereda tanggal berapa Mas? Tanggal 5 hingga 10 Januari mulai mereda berkurang. Nah jadi ini gambaran sekilas kondisi cuaca akibat fenomena ini tadi.